Aduh, takut. Udah mulai guys. Yo. Welcome back to my channel yo guys. Oke, teman-teman, jadi kali ini kita bakal mereaction video yang dimana lagi viral banget, yaitu adalah tentang singa yang menabrak mobil. Oke, jadi video ini sudah ditonton sekitar 1 juta penonton di TikTok, bahkan itu udah ada yang 2 juta viewers. Waktunya gua nge-reaction. So sorry, nggak tahu ini berita ini masih hangat atau tidak, tapi ini viral. Kemarin gue gak bisa, karena itu gue nontonnya di siang hari, muncul di FYP gue, jadi gue buat kontennya besoknya. Gitu ya teman-teman. Oke, yang baru mampir ke channel ini, biar kalian tahu berita apa aja yang lagi viral. Kok berita ya? Video apa aja yang lagi viral, kalian bisa subscribe channel ini. Oke, jangan lupa juga di like, di komen, dan di subscribe. Oke, langsung kita mulai videonya. Let's go! Oke, video ini pertama dari Republik Indonesia. Video ini diambil dari dalam mobil merah yang dihantam dua singa di Taman Safari. Netizen bercanda pada kolom komentar agar korban minta pertanggungjawaban singa atas kerusuhan mobilnya. Kalau berita emang kayak gini nih, terlalu datar gitu buatnya. Oke, kita lihat ya. Klik mobil yang ditabrak singa, jujur nggak mau damai apalagi salaman. Pemilik mobil yang ditabrak. Emang udah apa, gimana cerita lo buat berita kayak gitu? Itu singa bro, bukan orang. Nah terserah lo lah, naik nih berita. Kalau gua ya di posisi itu gua panik sih. Itu singa bos, bukan kucing yang nabrak ya. Ditabrak singa, kacau pecah. Nyawa taruhannya. Tidak ada taman safari yang seharga nyawa. Anjas kelas. Komen dari Leo Rano 98. Semoga singanya mau duduk bersama dengan pemilik mobil agar diselesaikan dengan cara keluarga. Keluarga singa gitu datang terus sorry saya minta maaf kan kagak gitu, anda dimakan yang ada ya. Oke, lanjut next. Oh, ini video yang diambil dari view-nya lain ya, perkelahian singa di Taman Safari Prigen tabrak mobil pengunjung. Oke. Mereka kayak lagi main-main gitu ya, singanya ya. Mainnya singa agak serem sih. Anjay. Gila ya. Kalau gua jadi pemilik mobilnya sih, ganti rugi. Gak ada damai-damai ya. Singa nabrak mobil. Ini dia pendapat Alshad ya. Oke, jadi buat teman-teman, Alshad ini sedikit ya. Alshad ini punya peliharaan tentang macan, hewan-hewan buas. Jadi dia YouTuber yang mempunyai hewan-hewan yang buas ya. Punya macan di rumahnya. Nah, di sini kayaknya netizen banyak nih yang coba kayak nge-tag dia lah. Bang, ini gimana pendapat singa
tentang ini. Oke, kita coba dengerin pendapatnya Pawang Macan ya. Oke. Guys, dari kemarin banyak banget yang nanya pendapat gue tentang aku juga yang nabrak mobil penasaran di Taman Safari Indonesia Brigjen. Iya, Brigjen. Guys, sorry, next untuk lihat singan apa mobil guys. Anjay, lagi main singannya. Nah, berdasarkan video sebelumnya nih guys ya, pendapat gue nih ya, gimana pendapatnya? Singanya nabrak mobil kayak gitu, pendapat gue sih singanya nggak apa-apa banget guys. Oh, ya. Nggak apa-apa guys, cuma mobilnya aja rusak. Kenapa nggak apa-apa? Karena singanya sangat kuat dan dia nabrak benda yang lagi diem. Dan mobil itu, bodi mobil termasuk empuk bagi singa guys, karena dia biasa di alamnya ya. Berlama-lama kemudian tak ditabrak sama buffalo, sama banteng gitu ya, sama binatang-binatang lain, ketika dihunting itu lebih keras impactnya, bahkan ada sampai ditendang sama jerapah ke banting-banting dan dia gak apa-apa gitu. Apalagi di mobil benda. Yang nanya ini kebangetan ya. Bang, itu singa kagak apa-apa tuh nabrak mobil. Kalian pikir singa kayak manusia nabrak mobil langsung memar? Gak ada cerita kulit singa itu ya, tebel banget ya. Tebel kali bah. Ada aja ya pertanyaannya ya. Nanyanya sampai ke alsat lagi ya. Tidak bergerak alsat itu dan mobil itu termasuk empuk bagi dia. Jadi enggak apa-apa guys, singanya insyaallah aman. Apa-apa. Karena singa itu sangat kuat guys, jadi jangan khawatir guys. Nah, ya singa emang kuat sih, taringnya aja terbukti ya. Nanya ada-ada aja ya. Bang, apalagi yang ditabrak masih mobil yang apa ya? Mobil Brio bukan sih tadi? Atau Astra? Nggak tahu deh. Kecuali dia nabrak tank ya, itu lo harus dipertanyakan gitu. Ini ada aja. Kalian pernah lihat nggak sih kayak buaya berantem sama singa gitu kan? Saling gigit-gigit, itu kulitnya keras bro. Nggak kita ya. Kalau kita digigit buaya langsung pek, robek bos. Beda. A few moments later. BTW ini hasil ditabrak singa berantem. Jujur, ane gak mau berdamai. Salam aja, ane gak mau. Terus gue harus bilang wow gitu. Febrian Permata. Entah. Cuma kerusakannya cuma ya lampu pecah. Mobil penyet, wow. Sekuat itu ya. Dari ghosting tapi kepo, rusaknya sampai gini. Tapi singanya jalan lagi kayak nggak berasa apa-apa. Waduh. Yeah. Udah jelasin alsat ya, nggak perlu. Pihak Taman Safari nggak ganti rugi apa bang? Paling tidak pertemukan dengan singanya agar bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Hasim, gimana ya mau bilangnya ya Sim? Itu singa, bukan manusia. Kaji sih Sim. Kenapa harus jeje? Minimal minta ganti rugi bang yang nabrak. Kan Raja Hutan bang, mereka kagak ngerti uang ya. Itu tadi kondisi mobilnya ya. Gue juga ngerti nih yang komen rada-rada semua ternyata ya. Yaudah ya guys, mungkin video yang viral cukup ini aja. Cuma ada berapa video tadi? 4 ya. Yaudah guys, videonya cukup sini guys. Thanks. Misalnya kalau gue ada salah kata, so gue minta maaf. Video ini tidak dibuat dengan skrip. Misalnya kata-kata gue yang salah, ingat gue hanya manusia biasa, jadi mohon dimaafkan. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa dilakukan like, komen, dan di share ya. Dan gue di sini Fadli. Sampai jumpa di next video. And see you. Goodbye. Bye-bye.